Ganteng memang banyak haters ya. Di momen anniversary pernikahan Lestra kali ini masih banyak hater yang tidak senang kebahagiaan Lesti dan Bilar hingga mereka melakukan adu domba. Kita akan bahas dan simak selengkapnya setelah yang berikut, guys. Dan gue punya duit, jadi mendingan dia tabung aja ya, karena dia udah punya suami baik, soalnya kaya raya. Ini adalah Marcona yang sempat heboh di momen anniversary Leslar karena menebar fitnah pada Rizky Billar. Dan kini ada yang adu domba, guys, lebih parah lagi mengatasnamakan mawar.cinta1233. Aku fan couple Lesti sejak dulu, aku ganti-ganti akun bet bikin adu domba fan Leslar yang tolol dan benci sama Billar. Enak betul Billar dulu yang bukan siapa-siapa tiba-tiba dapat Lesti, langsung punya, bisa bikin rumah ortu sampai song lupa. Dari itu Billar, aku pengen si dapat yang terbaik yang bisa bimbing Lesti, bukan laki song tukang maksiat kayak Billar. Wow wow wow. Namun rupanya kemudian ia pun memberikan sebuah cuitan yang berisi, Billar kenapa cium Lesti, kenapa enggak cium aku. Wow, aku cemburu kalau Billar kasih kejutan ke Lesti. Wow wow wow, tambah bingung kan dengan orang ini, guys. Ini adalah komentar ia yang lainnya. Kemudian ia menuliskan kembali komentarnya, aku sayang Billar. Wow wow wow, sesuatu yang mengagetkan bukan? Ya, sangat bikin kaget kita sekalian, guys. Kemudian hal tersebut mendapatkan respon dari Leslar Lover yang memang selalu dukung fake orang gila. Kenapa kalian screenshot komen aku? Kan aku sudah hapus di lapak aku. Mas sadar diri dong, tobat deh sana. Ngakak brutal lihat orang bego. Makasih lo udah ada hiburan malam. Baru gue mau komen kok dihapus. Emang kenapa kalau aku sayang Billar? Salah. Abang El pasti mau sama aku. Wow wow, tambah menarik, guys. Mawar gue cuma bisa ngakak. Hah, lu kan cowok, masa sama cowok juga? Gak usah di-up, kunyang, kata salah satu fan ya. Mawar, mending lu jual bakso borak deh biar ada kerjaan. Anjir, katanya, guys. Haha, stres bisa ya. Kenapa nasan? Billar semalam mesra sama Lesti, sampai di tempat badminton pun Billar cium Lesti depan orang ramai, ha. Wow, wow. Padahal saya lagi bacain komen, seru banget. Kunyang yang barusan nyepam ditagarkan, guys. Ada lagi katanya dia cemburu kalau Billar cium Lesti. Wah. Dia komen di mana, lawak ya. Ya macam-macam. Makanya kita sebagai Lesti lover, kalau kalian biasa lover harus selalu mendukung idolanya, guys. Emang kenapa kalau aku cemburu? Wow. Lesti pada goblok berjemaah. Gak teliti, wow wow, ini makin menjadi-jadi, guys. Leslar Lover dibilang goblok sama dia. Itu orang emang gimana sih? Gak ngerti kan? Sama dia yang sukanya urusin hidup orang lain, sukanya nyinyirin hidup orang lain. Ya namun nyatanya ia kepo banget pada Leslar. Tentu kita sekalian harus saling bahu-membahu ya, tidak termakan. Kita upload unggah hal ini, kita bahas karena kita semua
kalau mengidolakan seseorang, jangan sampai termakan fitnahan mereka yang berusaha adu domba, termasuk yang ini guys. Mana dia temennya? Ya, dia punya mbak, hapus aja. Wah, banyak fan yang ingin hal-hal seperti ini dianyepin, tapi kita ambil pelajaran dan kita harus berhati-hati untuk selalu mendukung idola kita sekarang, Lesti dan Bilar guys. Lu juga buat begini ya, sama aja ya. Kita bahas sebenarnya untuk semakin terang benderang bahwa di balik ujian pasti ada hikmahnya, bahwa Lesti sampai saat ini banyak yang menyenanginya, tetapi masih ada. Jangankan seorang Bilar dan Lesti, Rasulullah juga pun sama seperti itu. Malahan pamannya, gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya. Gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk. Kakak beli tas Hermes, Dede, mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan gue punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kayak raya. Makanya cari dulu bukti. Bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu. Ini kemudian kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup dia sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Nah, gue Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh iya, banyak hatersnya. Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.